Sungguh mengejutkan. Luna Maya baru-baru ini kepergok membeli sebuah mobil mewah yang harganya bikin melongo. Namun sebelum lanjut nonton video dari kami, pastikan Anda telah mensubscribe, like, serta menekan tombol loncengnya terlebih dahulu agar Anda bisa selalu update dengan seputar berita yang menarik serta menghibur yang telah kami sajikan. Jika sudah, tonton videonya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti yang kita tahu, Luna Maya merupakan salah satu artis wanita yang sangat sukses di industri hiburan tanah air. Dari hasil kerja kerasnya di industri hiburan dan beberapa bisnis yang digelutinya, kini Luna Maya bisa hidup bergelimang harta. Belum lama ini, salah satu sahabat dekatnya, Ayu Dewi, menjelaskan jika mobil baru milik Luna Maya tersebut adalah mobil Mercedes-Benz keluaran terbaru seharga lebih dari 2 miliar rupiah. Akan tetapi, Luna Maya tak sekedar mempunyai kendaraan seharga 2 miliar rupiah. Namun ternyata, dirinya bahkan memiliki beberapa jenis mobil yang harganya bikin geleng-geleng kepala. Harga mobil tersebut mencapai nominal yang tak sedikit, yaitu per unit mobilnya kisaran 10 sampai 30 miliar rupiah. Bukan main, begitu sultannya Luna Maya sekarang. Di samping itu, sejumlah warganet pun mengapresiasi hasil keringat Luna Maya. Sebab apa yang didapatnya saat ini, semua itu merupakan hasil kerja kerasnya. Mobilnya punya selera sendiri ya, gak kelihatan ikut-ikut artis lain dong. Cocok dengan kepribadian Moon, tanggung strong tapi mewah, tulis salah satu warganet. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan jangan lewatkan video-video terbaru dari kami. Dan sampai jumpa.